Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Pada kesempatan ini, kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam kangkung dalam media tanam jolang plastik di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menguras air kolam lele yang ada di jolang plastik di pekarangan rumah saya ini. Oke, seperti apa? Yuk kita lihat langsung. Nah, ini kolam yang akan kita kuras ya. Ini terlebih dahulu kita buka dulu ininya ya, ram penutup kolamnya. Nah, yang ini juga sama, akan kita kuras ya. Nah, sekitar ada 6 kolam ya yang akan kita kuras. Nah, ini untuk menguras airnya ya, atau menarik airnya dari kolam lele. Nah, ini saya menggunakan water pump atau mesin pompa untuk akuarium. Nah, cukup yang kecil saja ya, paling ditambah selang sekitar 2 meter dan nanti tidak langsung dibuang, tapi kita tampung di jolang penampungan. Kita masukkan dulu ya, tapi kita coba tes dulu ya mesinnya apa nyala apa enggak. Oke, nyala ya. Kita masukkan. Hati-hati ya, jangan sampai tersetrum. Kita amankan ininya ya, kabel ininya di atas, jadi biar enggak tersetrum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Keluar nih. Keluar airnya. Keluar. Nah, ini airnya sengaja kita tampung ya di jolang. Nah, ini buat bagus untuk pupuk tanaman. Menyuburkan tanaman. Ya, untuk menyuburkan tanaman. Ini mengandung pupuk atau nutrisi. Nah, ini bagus untuk menyuburkan tanaman, karena dari kotoran lele ini, air lele ini ya, banyak mengandung unsur hara, terutama nitrogen dan fosfor ya. Nah, ini proses penarikan airnya sedang berlangsung ya, atau pengurasannya. Ini penarikan airnya paling butuh waktu sekitar 5-7 menit. Enggak lama ya? Enggak lama. Nah, ini kalau kondisi airnya tidak bau, nah, paling kita tarik hanya setengahnya saja. Nah, baru diisi dengan yang barunya lagi. Nah, tapi kalau kondisi airnya sampai bau, ini paling kita sisakan sampai seperempatnya. Nah, yang penting meski ada ya, tetap airnya harus ada persediaan air lamanya yang harus disisakan, agar lele tidak merasa kaget dengan kondisi air yang barunya. Nah, makanya kita sisakan air yang lamanya sekitar seperempat sampai setengahnya, baru kita isi dengan air yang baru. Nah, ini airnya sudah tersisa tinggal seperempatnya lagi ya, jadi cukup ya sampai seperempatnya, dan nanti akan kita isi lagi dengan air yang baru. Nah, kalau saya ini disisakan seperempatnya ya, biasa saya menyisakan seperempatnya.
agar nanti bisa bertahan lama ya. Jadi pengurasannya yang biasanya dilakukan seminggu sekali, nanti bisa sampai 2-3 minggu baru kita kuras lagi. Oke, ini sedang proses pengisian kolam yang terakhir ya. Sambil menunggu airnya penuh, saya akan mencampur dulu garam korosok atau garam kasar, probiotik dan molase ya, untuk masing-masing kolam. Oke, sekarang ini saya akan membuat ramuan untuk suplemennya ya. Jadi nanti setiap kolam akan kita beri suplemen agar lele tumbuh sehat dan untuk mengurangi bau pada air kolam. Nah, ini yang saya gunakan yaitu menggunakan garam kasar ya, garam kasar atau garam korosok. Ini untuk satu kolam jolang plastik yang saya gunakan itu, ini saya pakai 3-4 sendok makan. Sendok makan ya? Sendok makan ya. 3-4 sendok makan. Nah, ini fungsinya untuk membunuh bakteri jahat ya. Jadi untuk membunuh bakteri jahat, kuman-kuman segala macam, ini menggunakan garam korosok ini. Nah, terus untuk menumbuhkan bakteri baiknya, kita gunakan suplemen ini, probiotik rabal. Ini hasil racikan sendiri, cukup 2-3 botol ini ya. Tutup, tutup botolnya. Ya. Nah, dicampur dengan dengan molase ya. Molase ini hasil racikan sendiri juga ya, yang terbuat dari gula putih dan gula merah. Nah, harusnya tetes tebu, cuma sebagai penggantinya ini bisa dengan gula putih dan gula merah. Ini sebagai perangsang atau makanan untuk bakteri baiknya. Oke, sekarang kita akan campur. Empat sendok makan. Kita larutkan dulu ya, sampai larut ininya, garamnya. Ini dengan garamnya jangan sampai terlampau banyak ya, karena lele tanpa sisik akan lebih sensitif kalau si airnya terlalu banyak mengandung garam. Jadi kita batasi saja ya, sedikit, 3-4 sendok. Nah, itu untuk ukuran ini ya, untuk ukuran kolam jolang plastik yang saya pakai. Nah, ini udah larut ya. Lalu kita masukkan pertama ini dulu, probiotik rabalnya ya. Ini saya pakai 3 botol. 3 tutup botol. Nah, begitu pun molasenya sama. Nah, ini untuk suplemen ya. Biar lele tetap sehat dan mengurangi bau pada air. Tapi ada juga sebagian yang memang tidak menggunakan ini. Jadi itu mah sah-sah saja ya. Tergantung orang yang membudidayakannya. Kalau saya pakai bebas-bebas saja. Yang penting kan sehat ya. Lelenya tetap sehat. Terutama yang perlu dirawat itu airnya ya, yang harus tetap kondisinya bagus ya, harus tetap sehat airnya. Dan otomatis kalau airnya sehat, airnya terawat, otomatis lelenya juga akan tumbuh dengan sehat.
Oke, selesai. Nah, baru kita akan masukkan ke kolam yang sudah penuh dengan air. Masukkan ya. Kita masukkan ke kolam terakhir. Nah, kita masukkan ya. Ini suplemennya ya, biar tumbuh sehat. Mudah-mudahan tetap sehat sampai panen. Oke. Sudah selesai ya proses menguras air atau mengganti airnya ya. Dan nanti setelah ini kita akan tanami kangkung lagi. Oke, semuanya, demikian tadi kita sudah lihat bersama proses menguras kolam atau mengganti air kolam lele yang saya budidayakan sudah selesai. Jadi perlu diingat, yang utama jangan sampai saat kita menguras air kolam itu airnya dihabiskan. Minimal disisakan ya seperempatnya, agar nanti lele-lele yang kita budidayakan tidak kaget atau bisa menyesuaikan dengan air yang baru. Nah, karena masih ada air yang tersisa ya, air lamanya yang tersisa. Nah, terus air kolamnya juga yang kita buang dapat kita tampung dan kita manfaatkan untuk menyiram tanaman, karena mengandung unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam.